perasaan kopi cepet banget dingin, belum juga gue minum bang. Iya, dingin banget sih hawanya. Jadi kopi ente ikut-ikutan dingin. Padahal tadi airnya panas banget. Tahu nih kenapa hawanya nggak enak banget nih hari. Apa karena sekarang malam Jumat jadi kelihatan sepi? Ah, biasanya juga kagak. Emang karena mau hujan kali bang? Jadi orang malas keluar. Biasanya kalau hawa dingin kayak gini, mengundang roh halus datang mau nemuin kita. Ah, jangan nakut-nakutin dong bang. Jadi merinding nih. Kalau benar-benar datang gimana? Gak usah takut. Paling mau ngopi di warung gue. Setan. Biasanya gitu saja nih kopi. Jadi tambah merinding nih. Bulu gue bangun semua bang. Dingin juga lagi. Itu tandanya dia udah ada di sini. Sebab bulu-bulu kecil paling sensitif ngerasain apa yang gak terlihat. Termasuk kalau ada setan yang datang sengaja mau nemuin kita. Setan, ada setan. Eh, yuk, ini gue Jay. Ah, sialan banget lo Jay. Kukira lo setan beneran, bikin kaget gue aja lo. Mata lo aja tuh yang ngawas, main setan-setan aja. Emang gue setan? Lu kali yang setan. Makanya kalau datang assalamualaikum dulu. Main tepak gua aja lo. Udah tahu gua orangnya takutan. Cemen banget lo. Menang gede badan doang lo. Sama setannya takut. Bukannya gua takut Jay. Cuma gua belum siap aja. Siap apaan maksud lo? Siap kabur lah. Sama setan mah gak usah takut. Kalau takut justru malah ditakut-takutin. Nah, kalau kita berani, justru setannya takut. Yang penting, iman kita harus kuat. Tuh, denger gak lu? Sama setan jangan takut. Gua berapa kali ketemu sama setan. Wah, berani juga lu, Jay. Berani apaan? Kabur juga gue. Sama kayak gua aja dong lo. Mie rebus Bang Jaki. Lapar nih gue. Mienya habis. Belum belanja lagi. Gimana sih? Dagang mie aja pakai habis. Ya udah. Susu Jaya deh. Habis juga, tinggal kopi doang. Aduh. Ya udah. Kopi deh. Lu emang habis dari mana sih, Jay? Dari rumah. Niatnya ke pos. Mau ikut Andy sama Irfan ke rumah bekas RW kita dulu. RW Bang Mansur maksud lo? Emang masih ada? Dengar-dengar sih, udah meninggal. Ah, yang bener, Jok. Baru tahu gue. Pak Mansur mah udah meninggal udah lama banget. Meninggalnya di kebun kosong. Kuburannya di kampung bininya tuh, di Bojongwaru Udik. Meninggal kenapa Bang Jek? Perasaan dulu sehat banget orangnya. Yang aneh denger sih, gantung diri samping pohon toge. Yang bener Bang Jek. Jadi merinding gue nih. Soalnya semasa hidup gue pernah punya utang sama almarhum. Sampai sekarang belum bisa dibayar. Ade mau kemana? Neng manis. Neng mau cari siapa? Mau ketemu siapa, Neng? Mau belanja, Neng. Panji. Oh,
Pendi sama Irfan lagi nggak di sini, Neng. Katanya sih ke rumah bekas Pak RW. Lah, kemana tuh bocah? Perasaan tadi diri di sini. Apa jangan-jangan hantu maksud lo, Jay? Bukan hantu, tapi arwah bocah yang lagi gentayangan. Tapi kenapa yang dicari si Pendi sama Irfan? Pasti ini ada kaitannya dengan kematiannya Bang Mansur nih. Lo kayak tim forensik aja nanyanya. Jangan-jangan anaknya Bang Mansur yang dulu hilang di empangnya Haji Sanim. Bang Jaki, jangan bikin merinding gua aja nih. Ini kan malam Jumat. Jangan ngundang setan datang, Bang. Pocong, ada pocong, pocong. Lu kenapa nih? Kayak orang kesambet gitu. Capek gue, capek. Aduh. Capek. Aduh. 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 Lu kenapa, Di? Biber bersih apa? Oh, pocong, pocong. Gue lihat pocong, pocong, pocong. Gue lihat pocong. Sore-sore mana ada pocong? Ngigo kali ente. Tolong. Ada pocong. Ada pocong. Takut, takut. Di sono mana? Ngomong dong yang benar. Di kebun kosong. Di rumah bekas Pak RW. Itu kepala lu diapain? Dipakai diikat segala. Kayak pendekar aja lu. Kembalikan tali pocong saya. Kembalikan. Ayo kembalikan. Kembalikan tali pocong saya. Kembalikan tali pocong saya. Kembalikan tali pocong saya. Kembalikan. Ayo kembalikan. Pan, kayaknya dia minta tali yang lo ikat di kepala lo tuh. Bisa aja tuh tali pocong yang lagi dicari. Betul, Pan, tali itu kan boleh nemu di kebun kosong. Pantesan dari tadi perasaan gue gak enak banget. Bener kata lo, ini pundak gue perasaan berat banget. Kayak lagi gendong orang. Ha ha ha!